What's up, everybody? Peter McKinnon. 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 What's up, guys? Welcome back to yet another video. Jadi macam yang dalam title, kali ni kita akan cerita pasal Peter McKinnon. Jadi Peter McKinnon ni adalah seorang fotografer, filmmaker, YouTuber berasal daripada Kanada. Dan dia ni memang akan dikenali lah dengan dia punya B-roll kopi dia. Peter McKinnon, B-roll kopi. Everyone's doing coffee montages now. What do you think about that? I love coffee and I love montages, so I'm hyped on that. Everyone make coffee montages. And for people that complain about coffee montages, go be productive and make something. Banyak video-video Peter yang aku layan, termasuklah video-video pasal tips fotografi. Dan ada satu video lama tu yang aku memang ingat sampai dulu adalah budget lighting setup. Talking about this horrible lighting situation, how to make it look like this. For less than 50 bucks. Tapi video ni goes way back to 2017 lah. Kira lama dah lah aku kenal Peter ni. Peter je tak kenal aku. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Tapi yang menarik bagi aku ni adalah content motivational video Peter ni. Content motivational dia tu bukanlah content yang directly ajak orang. Macam okay jomlah kita buat video. Tapi video dia ni lebih kepada indirect lah, dia punya ajak tu. Contoh satu video dia adalah video It's Okay To Be Suck. Create something today, even if it sucks. Let me explain. Dalam video ni, dia collaborate dengan seorang lettering artist nama dia Steven. Jadi dalam video ni, dia explain pasal apa kita kena bagi room untuk diri kita ni sucks. Ke awal-awal perjalanan hidup kita, tak kisahlah kita buat content ke, kita buat video ke, kita buat bisnes ke, bukan bermakna kita nak jadi sucks, tapi dia nak abang kata kita kena keep on doing things yang kita suka tu walaupun kita sucks, jadi kita boleh improve di masa depan. Satu lagi video yang menarik bagi aku adalah video bertajuk Haunted by the Photo I Didn't Take. Jadi dalam video ni dia cerita pasal dia fotografer, jadi dia kena ambil je gambar yang dia rasa dia tak mungkin pakai pun sebab dia tak mahu ada satu hari nanti dia macam dihantui oleh gambar yang dia tak ambil tu. Aku adalah experience ni sebab tu dah rasa macam dekat sikit dengan diri aku. Jadi pengalaman aku travel je untuk main raja. Jadi perjalanan aku nak main raja adalah 60 km dan perjalanan balik aku pun 60 km. Jadi aku kena bertolak awal pagi. Awal pagi tu dalam pukul 6 ke pukul 7 macam tu. Jadi dalam perjalanan aku ni, awal 2 turn tu aku akan selalu nampak sunrise yang cantik gila. Nampak matahari bulat, merah, petui macam keluar masin tau. Jadi pagi-pagi aku yang awal-awal tu, aku tak pernah berhenti lagi ambil gambar sunrise yang cantik ni. Jadi lepas pada tu aku mula rasa macam, rugi kalau aku tak ambil ni. Tu aku pun berhenti ambil. Walaupun aku berhenti ambil tu pun, aku tak boleh dapat gambar yang elok nak compare dengan scene yang aku bayang masa awal-awal aku nampak sunrise tu. Dan satu lagi video dia, tajuk dia, Just a YouTuber. Jadi dalam video ni cerita pasal job dia shoot commercial untuk Hyundai Canada. Jadi dia cerita macam mana dia seorang YouTuber yang duk shoot B-roll coffee making kat dalam dapur rumah dia boleh sama link dengan real professional yang shoot ads, commercial, films. Jadi dalam video ni pun dia cerita lah pasal behind the scene dia duk shoot-shoot tu. Jadi dia macam motivational dengan behind the scene punya style video lah, campur. Jadi video motivational macam ni lah yang buat aku dan juga follower-follower Peter McKinnon ni bersemangat nak produce content untuk improve skills. Walaupun sucks sekarang, mungkin akan better in the future. Allow yourself to fail, allow yourself to not be the best, allow yourself to improve. So when I say create something today, I mean just go out, do something. Whatever you're good at, whatever you love to do, do it.